Nasib, kapan atuh nasib saya teh bisa berubah? Si Dasep ngapain duduk sendirian di sana? Jangan-jangan kesambet setan penunggu pohon jengkol. Aduh. Allahu la ilaha illahu wal khoyul khoyul. Kang Yaya ngagetin aja ya. Memangnya saya teh kesurupan. Oh, jadi kamu teh nggak kesurupan? Atau enggak, Kang? Tadi kenapa ngomong sendirian kalau nggak kesurupan, mah? Saya teh lagi sedih. Iya, saya tahu. Kalau muka kayak gitu teh lagi sedih. Bukan lagi dapat undian. Memangnya teh sedih kenapa? Ya gimana nggak sedih atuh. Hati saya teh hancur berkeping-keping. Kekasih saya teh diambil orang. Maksud kamu apa? Saya teh nggak ngerti. Kopi. Tuh, lihat, Kang Yaya. Vero. Bang Usin, tak payah lah ikut-ikut Vero. Vero, abang ingin pesen kopinya, Vero. Tak percaya lah saya. Nanti macam tadi tuh, pesan-pesan lepas tuh pergi aja tak bayar. Biar begitu, biar abang buktikan. Tak percaya lah saya. Woi para warga, kalau mau ngopi sini aja langsung gratis. Para bapak, ibu-ibu, kalau mau ngopi langsung aja ke sini. Hujan hati saya teh disandra sama Bang Husin. Ya, Bang, enggak ada. Ya, pesan. Udah. Iya, gue yang bayar. Nih, pesan. Ah, bohong. Ya benar, tadi aja kita beli kopi masing-masing bayarnya. Udah, tenang. Kali ini gue bayar, lu tinggal pesan. Yang bener nih, Bang Usin. Iya, yeah, pesan aja sono. Jadi itu teh masalahnya. Kamu cemburu sama Kang Usin? Hah? Cemburu sih enggak, Kang Yaya. Tapi sakit hati. Ya, kamu harus action. Iya. Memang saya yang salah. Saya teh enggak bantuin Neng Vero. Neng Vero teh jadi kejebak sama Bang Husin yang mata keranjang. Memang dia teh banyak uangnya dibanding saya. Jadi saya teh enggak bisa traktirin orang-orang. Kalau begitu teh saya juga ikut prihatin. Kenapa, Kang Yaya? Sedih. Kang Husin teh harus kita kasih pelajaran. Harus kita kroyok sampai babak belur. Kang Yaya. Jangan. Nggak boleh kita teh jolim sama orang. Kamu teh tenang saja. Kita cuma kasih pelajaran sedikit. Biar lucu-lucuan begitu. Biar kamu ketawa. Ketawanya nanti saja. Kan belum ada yang lucu. Assalamualaikum. Yang dimaksud
terkenal tuh apaan ya? Terkenal di kampung apa di mana? Gue kudu cari tahu tuh. Bikin bingung aja. Apa ya? Ya Allah, Rob. Lo mau namu apa berantem? Kagak ada bosan-bosannya lo. Gue masih penasaran, Gi. Sekarang kita buktiin deh. Lo apa gue yang koit? Astagfirullahaladzim. Lo jadi manusia jolim amat, Rob. Kagak ada hatinya lo. Udah, jangan Kang Yaya, biarin aja, jangan diterusin. Sekali ini saja, biar Kang Husin tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Vero, abang mau yang kopi hitam. Abang ini apa sih? Pesan-pesan jelas, jangan pegang-pegang. Bukan muhrim, dosa. Abang mau kan masuk neraka? Kalau nerakanya bareng kamu, abang mau aja. Tak mau lah saya, abang aja masuk neraka sendiri. Lepas. Naik perok. Awas, Bang. Perok. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa. Abang, apapun yang Vero mau, abang kabulin. Bang Husin, saya minta abang jangan salah paham ya. Saya buat macam tuh biar tak kena pelanggan lah. Mbak, Vero! Mbak, kopinya mana? Oh iya. Kopinya mana, Mbak? Sekejap ya. Saya ambilkan dulu ya. Namanya perempuan, mau bilang suka aja alasannya macam-macam. Sebenarnya Vero perhatian sama gue tuh. Kang Yaya, bener kan Neng Perote ada hati sama Bang Husin? Belum tentu. Belum tentu gimana? Kalau Neng Pero gak ada hati sama Bang Husin, gak mungkin nyelamatin Bang Husin. Ayo atuh. Perlu lu bangku. Ya udah ayo atuh. Ya ampun, saya sampai lupa lah sama Kang Dasep. Lo mau berdua ngeroyok gue? Ayo, sekarang lo maju deh. Gue gak akan mundur selangkah pun. Maju! Siti, lo gak ikut campur. Urusan gue sama Sarok. Dia jual, gue beli. Maaf bang, kalau soal kezoliman, itu bukan cuma masalah abang. Ayah paling gak suka sama perusuh di kampung ini. Udah, lo mundur. Ya! Ntar dulu, gue bukan takut sama lu, Rob. Gue mau tanya, kenapa lu tiba-tiba nyerang gue? Itu cuma akal bulus lu doang, Gi! Gue kagak paham maksud lu. Lu sengaja kan? Lu masukin TV murid lu si Ipati itu supaya merendahkan harga diri gue dan martabat gue. Kalau lu itu paling hebat, ngaku lu, Gi! Gue kagak tahu menau soal Fatih masuk TV. Gak ada hubungannya sama harga diri lu. Sekarang kita buktiin, Gi. Siapa yang lebih hebat? Gue atau guru di Sifati? Iya! Cukup! Cukup! Kalau lo mau tanding sama gurunya Fatih, lo salah alamat. Karena Bang Agi sekarang bukan gurunya Fatih. Siti. Lo gak usah ikut campur. Lo ngomong gitu supaya gue reda kan emosinya. Iya kan? Sarap,
Bener apa kata Siti? Gue bukan gurunya Fatih lagi. Oke. Gue pegang omongan lo berdua. Kalau lo bohongin gue acak-acakin di kampung. Ingat tuh! Kelewatan tuh si Sarop. Berani-beraninya dia ngancam kita. Dipikirnya kita takut apa? Udah. Dia lagi emosi. Kalau kita ladenin, kita sama gilanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusban wan والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Oh, Pak, jalannya lebih cepat lagi ya. Baik, Non. Ya ampun, Fatih. Ayo dong, angkat HP kamu. Mudah-mudahan Fatih gak ketemu Opa. Aku nyesel banget kenapa muter tayangan tadi di depan Opa. Opa pasti ngira aku punya hubungan sama Fatih. Ide kudu cari Maman tuh sampai ketemu, baru kita bahas soal Sarop. Iya bener, Bang. Ini kagak bisa dibiarin. Kita kudu bertindak. Siti. No, ada apa rame-rame ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara hiburan ini diselenggarakan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hitanan putra dari Bapak Lurah Sabeni, yaitu Mukhlis Sabeni. Gak tahu, Bang. Pan dari tadi jalannya sama Abang. Gue jadi penasaran, apa ada Lenong, tapi kagak mungkin. Kepada warga dan para tamu undangan, dipersilakan untuk menikmati acara yang kami sediakan. Mendingan kita lihat aja deh daripada penasaran, yuk. Jarang-jarang.
jarang nih warga dapat hiburan kayak begini. Iya bang, mumpung gratis juga. Keren banget ah. Ini bisa kayak begitu. Asyik si bos yang ada di situ. Emok, Ali. Siap bos. Kalau gua bisa kayak orang ini, Pepe Para pasti suka sama gua. Wah, bener bos. Betul. Aduh bos, tetap bos. Aduh. Wah. Tonjokan mau bos. Sakit bos. Belum pingsan bos. Lah, Dandang, itu mobil si Chelsea tuh. Dia mau ngapain ya? Gak salah lagi, Don. Pasti dia mau ketemu Fatih. Ini kan kampungnya Fatih. Bener tuh, bisa jadi, Don. Ayolah, kita muter balik yuk, kejar yuk. Geger. Udah, jangan dulu. Biarin aja deh. Don, emang lu gak mau tahu apa Chelsea pergi kemana dan temuin siapa? Gue tahu harus gimana caranya. Biar dia gak kesini lagi.